A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sharral umuri muhdathatuha wa kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini, hari Ahad tanggal 28 Jumadal Ula tahun 1440 Hijriah atau 3 Februari tahun 2019, kita melanjutkan kajian kitab Syarah Riyadhus Shalihin karya Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah. Beliau menjelaskan hadis-hadis Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Melanjutkan pertemuan yang sebelumnya, pada kesempatan kali ini kita membahas bab yang ke-8 yang ada di halaman 589, bab tentang istiqamah. Di sini ada beberapa dalil yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkaitan dengan istiqamah, dan nanti insyaallah akan kita simak penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Dalil yang pertama yang berkaitan dengan istiqamah adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surat Hud ayat 112. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fastaqim kama umirta. Fastaqim, istiqomalah engkau. Engkau harus istiqomah. Kama umirta, sebagaimana diperintahkan. Engkau harus istiqomah, wahai Muhammad, sebagaimana diperintahkan. Istiqomah di atas jalan yang benar tentunya. Kemudian dalil yang kedua adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam surat Fusilat ayat 30 sampai 32. Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbunallah ummastaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tadda'un nuzulam min ghafurir rahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang berkata, rabbunallah, Tuhan kita adalah Allah. Tsummastaqamu, kemudian mereka istiqamah. Tatanazzalu alaihimul malaika, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka. Malaikat turun berkata, alla takhafu, kalian tidak perlu takut. Wala tahzanu, kalian tidak perlu sedih. Wa abshiru bil jannah, dan berbahagialah kalian dengan sorga. Allati kuntum tu'adun, yang mana kalian dijanjikan dengan itu. Nahnu awliya'ukum, kami, kata malaikat, adalah wali-wali kalian.
fil hayati dunya wa fil akhirah, di dunia dan di akhirat. Walakum fiha, dan di sorga, ma tashtahi anfusukum, ada apa saja yang diinginkan oleh kalian. Walakum fiha ma tadda'un, dan di sana di sorga ada apa saja yang kalian minta. Nuzulam min ghafurir rahim, itu penghormatan dari Allah subhanahu wa ta'ala, dari yang maha pengampun dan dari yang maha penyayang. Ini dalil yang kedua. Kemudian dalil yang berikutnya, yang ketiga, adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Ahqaf ayat 13-14. Allah berfirman, innal ladhina qalu rabbunallah thumma istaqamu fala khawfun alaihim walahum yahzanun ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaan bima kanu ya'malun. Kata Allah, innal ladhina qalu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, thumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah, fala khawfun alaihim, maka mereka tidak perlu takut, walahum yahzanun, dan mereka tidak perlu sedih, ulaika ashabul jannah, mereka-mereka itu adalah penghuni sorga, khalidina fiha, mereka akan kekal di dalamnya, jazaan bima kanu ya'malun, ini sebagai balasan atas perbuatan mereka, yaitu mengatakan Tuhan kami adalah Allah dan mereka istiqamah. Ada tiga dalil yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah, dan insyaallah akan kita simak penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah dalilnya satu persatu. Yang pertama kita perhatikan di halaman 590 berkaitan dengan pengertian istiqamah. Ya, kalau ditanya istiqamah itu maksudnya apa? Maka istiqamah adalah an yathbutal insanu ala syariatillah kama amarallah. Orang itu dia berpegang teguh dengan syariat Allah sebagaimana diperintahkan. Jadi seseorang berpegang teguh dengan syariat Allah sebagaimana diperintahkan, ini yang disebut sebagai istiqamah. Wa yataqaddama hal ikhlasu lillahi azza wa jalla. Dan itu dilakukan dengan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang istiqamah disebut sebagai orang yang mustaqim. Siapa mereka yang mustaqim? Mereka yang mustaqim adalah orang yang berpegang teguh dengan syariat Allah, kemudian ikhlas menjalankan syariat Allah. Jadi kalau ada orang berpegang teguh dengan syariat Allah, dia rajin melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah, kemudian dia jalankan dengan ikhlas, ini orang mustaqim. Sebagian menyebutnya multazim, akan tetapi lebih tepat adalah mustaqim. Ya, seorang wanita yang menutup auratnya, mereka disebut sebagai orang-orang yang mustaqim. Mustaqimah. Ya, mustaqim, mustaqimah. Akan tetapi seorang wanita yang dia kadang-kadang nutup aurat, kadang-kadang tidak, bahasanya belum siap, ini wanita multazim, multazimah. Seorang laki-laki yang kadang-kadang sholat, kadang-kadang enggak, kadang-kadang rajin, kadang-kadang malas, multazim, bahasa dia belum siap, tapi dalam hatinya dia tahu sholat itu wajib, ini multazim. Nah, mustaqim itu apa? Mustaqim betul-betul dia berpegang teguh dengan syariat Allah, dia sholat, dia menjalankan perintah, meninggalkan larangan, dilakukan dengan ikhlas, maka ini orang mustaqim. Kemudian
Setelah Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah menjelaskan tentang makna mustaqim, tentang makna istiqamah, yaitu kita menjalankan syariat Allah dan kita ikhlas di dalamnya, baru beliau menjelaskan dalil yang disebutkan oleh penulis rahimahullah. Dalil yang pertama adalah firman Allah dalam surat Hud ayat 112. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastaqim, engkau itu harus jadi orang yang istiqomah. Kama umirta, sebagaimana diperintahkan. Engkau harus istiqomah di atas jalan yang benar, hai Muhammad, sebagaimana diperintahkan." Nah, di sini kita lihat yang diajak berbicara adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah mengingatkan kepada kita bahwasanya kalau Nabi diajak ngomong, berarti umatnya juga diajak ngomong. Kecuali kalau ada dalil khusus bahwasanya itu omongan spesial hanya buat Nabi saja. Ya, jadi kalau di sini kan Nabi ini yang diajak ngomong, otomatis umatnya juga diajak ngomong. Nabi yang diperintah, umatnya juga diperintah. Nabi diperintah untuk istiqomah, sebagaimana diperintahkan istiqomah di atas jalan yang lurus, maka secara otomatis umatnya pun diperintahkan demikian. Ya, kecuali kalau ada dalil khusus itu perintah spesial buat Nabi, maka umatnya tidak termasuk. Contohnya apa? Contohnya adalah surat Al-Insyirah. Ini dalil khusus spesial, hanya Nabi yang diajak bicara. Allah berfirman, "Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Alam nashrah laka sadrak." Bukankah kami telah melapangkan dadamu, hai Muhammad? "Wa wada'na anka wizrak." Kemudian kami turunkan bebanmu, bebannya Nabi diringankan. "Alladhi anqadha dhahrak," beban yang telah memberatkan punggungnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Wa rafa'na laka dhikrak," kemudian nama Nabi diangkat-angkat. "Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah," waktu azan maksudnya. Nah, ini khusus karena memang ini hanya spesial buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau misalnya dalam surat Al-Hijr ayat 87. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal 'adzim." Kata Allah, "Wa laqad ataina," sungguh telah kami berikan kepadamu sab'an, 7 ayat, "minal mathani," 7 ayat yang sering dibaca. Maksudnya adalah Al-Fatihah. Al-Fatihah jumlahnya ada 7 ayat. Ayat yang pertama Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang kedua Alhamdulillahirrabbilalamin. Kemudian yang ketiga Ar-Rahmanirrahim. Yang keempat Maliki Yaumiddin. Yang kelima Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang keenam Ihdinas siratal mustaqim. Yang ketujuh Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian sebagian riwayat menyebutkan ayat pertama adalah Alhamdulillahirrabbilalamin, ayat kedua Ar-Rahmanirrahim, ayat ketiga Malik Yaumiddin, ayat keempat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ayat kelima Ihdinas siratal mustaqim, ayat keenam Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ayat ketujuh Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebagian menyebutnya demikian. Yang ada di mushaf, di Quran yang ada di kita, ini pendapat yang pertama tadi kita sebutkan. "Walaqad atainaka sab'an minal mathani," sungguh telah kami berikan kepada wahai Muhammad ada 7 ayat yang sering diulang. "Wal Qur'anal 'adzim," dan kami berikan kepadamu Al-Qur'an. Ini Al-Qur'an, wahyu yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau misalkannya tidak ada dalil yang menjadikan itu khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka yang diajak bicara umum termasuk umatnya. Sehingga dengan kesimpulan demikian,
firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi yang di awal disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi, fastaqim kama umirta, engkau harus istiqamah di atas jalan yang benar sebagaimana engkau diperintahkan, maka ini umum buat Nabi Iya dan buat umatnya juga iya. Setiap orang dia harus istiqamah sebagaimana diperintahkan. Dia harus istiqamah di atas agama yang benar sebagaimana diperintahkan. Sehingga dia enggak ganti agama. Dia enggak nambah-nambah agama. Dia enggak ngurang-ngurang agama. Yang sudah dipatok jadi agama itu dipegang. Ditambah enggak, dikurang juga enggak. Kalau dalam ayat lain di halaman 591 surat Fusilat ayat 30-31, ini bukan Fusilat ya, surat Asyura ayat 15. Surat Asyura ayat 15 Allah berfirman, wastaqim kama umirta, engkau harus istiqomah di atas jalan yang benar sebagaimana diperintahkan, wala tattabi' ahwa'ahum. Nah, kurang titik apanya? Ini titiknya sudah dua ya. Mungkin kurang jelas cetakannya sih. Wala tattabi' ahwa'ahum, jangan diikutin hawa nafsu mereka. Ya kadang-kadang orang menambah, kadang-kadang orang ngurangin agama. Agama ini udah pas. Jadi yang dulu dikatakan sebagai agama, hari ini juga dikatakan sebagai agama. Kalau dulu tidak dikatakan sebagai agama, maka ini hari juga enggak dibilang agama. Contoh, bagian dari agama dulu itu adalah sholat 5 waktu misalnya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Maka ini hari sholat 5 waktu juga dikatakan sebagai bagian dari agama. Ya, atau contoh ya, misalkannya hal yang lain yang katanya bahasa orang kita sering kita dengar, para ulama mengingatkan ini bid'ah, itu bid'ah. Maka kita yang tenang aja, kita cek, kita pelajari. Yang dibilang bid'ah itu dulu dibilang agama sama Nabi apa enggak gitu. Kalau ternyata dulu dibilang agama sama Nabi, ada di zaman Nabi, dilakukan oleh para sahabat, berarti yang bilang bid'ah itu yang salah. Sehingga bukan berarti tapi kalau orang bilang ini bid'ah, itu bid'ah, dikit-dikit bid'ah, kemudian orang itu salah, tidak. Akan tapi kita yang bijak, kita yang tenang, kita cek apakah yang dikatakan oleh orang itu benar atau tidak. Apalagi Nabi SAW mengatakan kullu bid'atin dalalah, setiap bid'ah itu adalah sesat. Mau hasanah, mau sayi'ah, yang jelas namanya bid'ah, judul depannya udah sesat itu. Kullu bid'atin dalalah, wa kullu dalalatin finnar. Kalau sudah sesat, maka setiap kesesatan kata Nabi tempatnya di neraka. Jadi intinya adalah kita harus istiqomah di atas jalan yang benar sebagaimana diperintahkan, jangan ikutin hawa nafsu. Karena tatkala kita ganti agama, tambah agama, kurangin agama, itu yang disebut sebagai mengikuti hawa nafsu. Itu dalil yang pertama. Kemudian dalil berikutnya adalah dalil yang kedua. Dalil yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dalil yang kedua dan yang ketiga ini berdekatan, mirip. Allah berfirman, innal ladina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah. Tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah. Di sini ada dua ya. Yang pertama mereka mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Yang kedua mereka mengatakan istiqamah. Kita istiqamah. Berarti di sini perhatikan, yang pertama Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Tatkala mereka mengatakan Tuhan kami adalah Allah, di sini banyak hal yang mereka akui. Yang pertama mereka yakin bahwasanya Allah yang telah menciptakan mereka. Yang kedua mereka yakin bahwasanya Allah yang memiliki mereka. Yang ketiga mereka yakin
bahwasanya Allah yang mengatur hidup mereka. Ya, sehingga apa? Sehingga kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu yang nyiptain kita itu Allah, yang punya kita Allah, yang ngatur hidup kita Allah. Makanya kita enteng untuk ikhlas karena kita nyadar akan hal itu. Jadi enggak sekedar Tuhan kita Allah, tidak, tapi lebih dalam dari itu maknanya. Kemudian tsummastaqamu. Dia nyadar itu, kemudian dia istiqomah. Dia bilang, Rabbunallah, Tuhan kita adalah Allah. Maka mereka istiqomah di atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang yang punya karakter dua tersebut, yang pertama mereka mengatakan Rabbunallah, yang kedua tsummastaqamu. Yang pertama mereka mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian udah hanya mereka istiqamah. Maka yang punya dua karakter ini, tatanazzalu alaihimul malaika, malaikat turun ke mereka itu. Malaikat satu persatu turun, satu malaikat, malaikat berikutnya turun, mengatakan alla takhafu, kalian enggak perlu takut, wala tahzanu, kalian enggak perlu sedih. Kapan malaikat itu turun? Malaikat-malaikat itu turun yang pertama atas dasar perintah dari Allah Subhanahu wa taala pada tempat-tempat yang memang ditakutin. Apalagi ketika detik-detik kematian. Ya, wajar orang itu khawatir. Mungkin ya, seorang dia khawatir dengan keluarganya, dengan anaknya, dan seterusnya. Ada pertanyaan-pertanyaan yang tahu hanya dia saja dan Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ malaikat turun, kemudian datang dan mengatakan alla takhafu wa la tahzan. Kalian enggak perlu takut, kalian enggak perlu sedih. Bisa jadi seseorang yang ingin meninggal kepikiran udah hanya ntar gimana di kuburan gitu. Maka malaikat datang mengatakan enggak perlu takut dengan urusan ke depan, enggak perlu sedih dengan urusan yang ada di belakang. Lalu malaikat mengatakan wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kalian berbahagialah dengan sorga yang udah dijanjiin sama Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini kabar gembira tidak diragukan lagi yang dimaksud, ya, dia akan menjadi calon penghuni sorga. Mudah-mudahan kita jadi calon penghuni sorga. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berbahagialah dengan sorga yang udah dijanjiin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena setiap orang yang mengatakan Tuhanku adalah Allah, kemudian orang itu dia istiqomah di atas agama yang benar, maka dia adalah calon penghuni surga. Kemudian akan dikatakan kepada mereka nahnu auliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Malaikat mengatakan kita ini adalah wali-wali kalian di dunia dan di akhirat. Malaikat adalah wali-walinya orang-orang yang mengatakan Tuhan kita adalah Allah, kemudian istiqomah di dunia. Malaikat akan memotivasi mereka, malaikat akan menolong mereka, malaikat akan membantu mereka. Begitu juga nanti pada hari kiamat, malaikat datang kemudian mengatakan apa? Hadza yaumukumul ladzi kuntum tu'adun. Ya. Ini hari buat kalian yang dulu udah dijanjiin. Sehingga malaikat pada waktu itu memberikan kabar gembira dengan kebaikan, di mana saat itu orang pada ketakutan. Tadi kan dikatakan alla takhafu wa la tahzanu, kalian enggak perlu takut, enggak perlu sedih. Kapan malaikat bilang gitu? Malaikat datang bilang gitu, malaikat hadir pada momen-momen takut. Momen takut ini kapan sih? Ketika mati. Kita enggak tahu suatu hal yang gaib ini. Kita hanya imani saja. Datang malaikat nenangin.
Kemudian nanti pada hari kiamat, deg-degan kita, nunggu dihitung, nunggu dihisap, malaikat datang, hadza yaumukumul ladzi kuntum tu'adun. Ini hari yang kalian dijanjikan, yang tenang aja. Malaikat memberikan kebaikan, memberikan ketenangan. Kemudian di berikutnya firman Allah Subhanahu wa taala, walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Di surga itu ada yang dipengen, segala yang dipengen ada. Walakum fiha ma tad'un, dan segala yang diminta ada. Jadi di akhirat semua kenikmatan surga yang dipengen, yang diminta, semuanya ada. Walakum fiha ma tad'un. Ini yang diminta ada. Lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Ada di halaman 592. Ya. Buat kalian ada apa saja yang kalian inginkan, bahkan di kita itu lebih dari itu, kata Allah. Waladaina mazid. Ada plus-plus yang Allah berikan dari apa yang mereka minta. Nuzulam min ghafurir rahim. Itu adalah penghormatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamuan dari Allah, ya, yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, buat orang-orang yang mengatakan Tuhan kita adalah Allah, kemudian mereka orang istiqamah. Makanya di sini ada dalil tentang pentingnya kita istiqamah di atas agama Allah. Ya, tatkala seseorang dia istiqamah di atas agama Allah, ini suatu perkara yang penting. Dia istiqamahnya benar, agama sama dia gak ditambah, agama gak dikurangi, agama gak diganti. Beda sama orang-orang yang berlebihan di dalam beragama. Ya, orang-orang yang berlebihan di dalam beragama, orang-orang yang dia keras misalnya di dalam beragama, atau orang-orang yang merubah, ini bukan orang istiqamah seperti ini. Karena istiqamah itu adalah tengah-tengah dalam segala hal. Ya, sehingga orang itu betul-betul dia istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ya berkaitan dengan istiqamah, dalil-dalil dari Quran. Sekarang kita perhatikan dalil dari hadis, hadis ke-86. Ya, wa an Abi Amrin, dari Abu Amr. Wa qila Abi Amrah, dikatakan juga Abu Amrah. Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qultu ya Rasulullah, aku pernah bertanya, ya wahai Rasulullah, kulli, aku pernah berkata, wahai Rasulullah, kulli fil Islam, katakanlah kepadaku tentang Islam, qaulan, suatu perkataan, la as'alu anhu ahadan ghairaka, yang enggak perlu aku tanya kepada yang lain. Qala, kemudian Nabi SAW bersabda, qul, katakanlah, amantu billah, aku beriman kepada Allah, thumma staqim, kemudian engkau istiqamah. Rawahu Muslim. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Lihat, amantu billah fumastaqim. Innal ladzina qalu rabbunallah fumastaqamu. Sama ini semakna, senada. Ya. Jadi di sini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kulli, sabda Nabi SAW sebelumnya disebutkan oleh Sufyan bin Abdullah, tatkala beliau menanyakan, kulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka, katakanlah kepadaku satu ucapan yang enggak perlu lagi aku nanya sama yang lain selain engkau, ya Rasulullah. Artinya perkataan yang sedikit tapi maknanya luas, kemudian enggak perlu nanya sama yang lain. Akhirnya Nabi SAW mengatakan, kul amantu billah thumastaqim, engkau katakan saja aku beriman kepada Allah, kemudian engkau istiqamah. Maka di sini kita lihat sabda Nabi SAW, kul amantu, katakanlah aku beriman. Di sini maksud Nabi tidak hanya sekedar dengan lisan saja. Kenapa? Karena
ada orang yang mengatakan aku beriman kepada Allah, aku beriman kepada hari akhir, akan tetapi mereka pada dasarnya tidak beriman, lisan saja. Ini tidak tepat. Yang tepat maksud sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku beriman kepada Allah adalah dengan hati juga dengan lisan. Kalau perlu ditambah plus kalian dengan anggota badan. Ya, jadi setelah dia mengatakan dengan lisan, dia harus meyakini dengan hati. Keyakinan yang pasti, enggak pakai ragu. Karena enggak tepat juga ya kalau misalkannya iman itu dengan hati saja, dengan lisan tidak. Makanya iman itu harus dengan hati iya dan lisan juga iya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tatkala beliau berdakwah mengajak orang-orang kepada Islam, beliau mengatakan, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, qulu la ilaha illallah tuflihu. Kalian semuanya mengatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, tuflihu, kalian sukses. Nah di sini Nabi mengatakan katakanlah. Artinya apa? Mereka berkata dengan lisan, sekalian juga berkata dengan hati. Makanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku beriman kepada Allah, ini maknanya luas. Seseorang dia beriman, Allah itu ada. Seseorang beriman, Allah itu memiliki rububiyah. Artinya Allah diesakan dalam perbuatannya. Dia yakin yang menciptakan langit dan bumi, yang ngasih dia rezeki itu Allah. Kemudian tatkala dia mengatakan aku beriman kepada Allah, dia yakin Allah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Sehingga dia tidak punya keyakinan semua Tuhan sama, semua agama sama, ini tidak benar. Tatkala dia mengatakan aku beriman kepada Allah, udah otomatis dia yakin juga dengan asma wa sifat. Dia mengesakan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Allah punya nama apa, kemudian Allah punya sifat apa, diesakan sama dia. Dia tidak mengatakan, wah Allah namanya Ar-Rahman, saya juga punya teman tuh namanya Ar-Rahman. Beda antara Ar-Rahman Allah dengan Ar-Rahman teman. Bahkan tidak boleh ya seseorang dinamakan Ar-Rahman. Atau misalnya Hakim, Allah ini Hakim. Ada orang juga namanya Hakim, ah Allah gak Hakim. Kalau kita bilang Allah Hakim nanti sama dong kayak orang Hakim juga gitu. Ini tidak benar, tapi betul-betul dia mengesakan. Karena Hakim Allah dengan Hakim orang beda. Atau misalnya Allah sifatnya suka memberi. Ada orang yang suka memberi, wah jangan dibilang Allah suka memberi, nanti kita nyamain Allah dengan makhluk. Ini juga tidak benar. Yang benar harus diesakan. Allah Maha memberi dengan makhluk yang memberi ini berbeda. Orang yang dia mengatakan aku beriman kepada Allah, mesti dia juga meyakini hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Mesti dia merealisasikan hukum-hukum Allah, kemudian dia juga meyakini kabar-kabar dan semua yang datang setelahnya. Ini beriman. Nah, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita beriman seperti ini, kemudian kita istiqamah di atas agama Allah yang benar. Kita enggak melenceng kanan kiri, enggak serong kanan kiri, enggak ngurangin, enggak ngelebihin. Ini yang benar. Sehingga kita harus istiqamah di atas agama yang benar. Kita istiqamah di atas syahadat la ilaha illallah dan istiqamah di atas syahadat Muhammad Rasulullah. Kesimpulannya apa? Istiqamah di atas syahadat la ilaha illallah berarti di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah harus ikhlas. Dan istiqamah di atas syahadat Muhammad Rasulullah berarti kesimpulannya ittiba, yaitu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seseorang dia istiqamah di atas la ilaha illallah, dia ibadah pasti ikhlas. Seseorang dia istiqamah di atas syahadat Muhammad Rasulullah, ibadah mesti sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika melakukan sholat-sholat, dia istiqamah. Dia melakukan sholat ini, sholat itu, sholat ini, sholat itu. Ada yang negor, ini sholat tidak disyariatkan. Oh iya begitu ya, istiqamah langsung dia.
Bukan malah disautin, wah mungkin karena Anda ini belum tahu ilmunya kali, guru saya ilmunya udah berat itu. Tidak. Istiqomah langsung dia. Kemudian istiqomah di dalam mengeluarkan zakat. Ya udah dibilangin, zakat itu 2,5% tatkala sudah mencapai nisab dan haul. Ada orang paham zakat semuanya dizakatin. Ini 2,5%, itu 2,5%, ini 2,5%. Kemudian ada yang ngingetin, ternyata di dalam syariat Allah yang ada ketetapan 2,5% hanya ini dan ini. Langsung istiqomah dia. Oh, seperti itu. Langsung istiqomah. Enggak disautin. Wah, ini kan biar berkah, semuanya 2,5%. Malah pintaran dia gitu kan. Ini enggak istiqomah seperti ini. Istiqomah langsung dia mengikuti, enggak nambah, enggak ngurangin. Kemudian di dalam puasa. Ya, puasa istiqomah juga. Artinya istiqomah di dalam puasa, ya puasa kayak yang disyariatin aja. Disyariatin puasa Senin Kemis, disyariatin puasa Arafah, disyariatin puasa Ramadan. Ada puasa-puasa yang dia juga puasa, ternyata gak disyariatin. Kemudian ada yang bilangin, maka disitu akan terlihat ini orang istiqomah apa gak istiqomah. Kalau dia masih nyautin juga, ya istiqomahnya dipertanyakan. Tapi tatkala dia gak nambah, gak ngurang di atas agama yang benar, maka istiqomah. Begitu juga dengan haji dan umroh. Sudah ada ketetapan doa-doanya, cara-caranya. Ada yang bilang, wah kalau gak gini kurang mantep, kurang apa namanya, kurang berasa lah, itulah, apalah gitu. Ini gak istiqomah seperti ini. Ya gak istiqomah. Wah Ustaz, doanya kalau itu mah dikit doang, kayaknya kurang abdol deh. Sehingga dia punya doa-doa. Ketika tawaf putaran 1 beda, putaran 2 beda, putaran 3 beda, putaran 4 beda, 5 beda, 6 beda, 7 beda. Kemudian ketika sa'i, putaran pertama beda, kedua, ketiga. Biar lebih berasa Ustaz katanya. Padahal itu tidak dikatakan sebagai istiqomah kalau memang doa-doanya tidak diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada semua urusan syariat, ya istiqomah itu simpel, tengah-tengah saja. Yang dibilangin ya udah begitu sudah. Makanya di sini sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya katakanlah aku beriman kepada Allah kemudian. Ya, di sini menunjukkan bahwasannya istiqomah. Jadi Nabi mengatakan aku beriman kepada Allah kemudian istiqomah, menunjukkan bahwasanya istiqomah depannya itu mesti iman. Ya, syarat amal soleh depannya itu iman. Karena kalau depannya enggak iman, ini amalannya enggak sehat, amalannya enggak diterima. Sehingga amalan yang benar itu amalan yang diterima kalau landasan depannya itu adalah iman. Kalau ada orang yang dia secara zahir mengamalkan amalan-amalan yang saleh, bangun masjid, sosialnya tinggi, bantu sana, bantu sini, tapi batinnya rusak, artinya dia gak beriman kepada Allah, atau batinnya goyang, punya keyakinan semua agama sama, atau batinnya ngingkarin sesuatu dalam syariat, mendustakan, maka amal solehnya gak manfaat buat dia. Makanya para ulama mereka sepakat, ya rahimahumullah, bahwasannya syarat sahnya ibadah, syarat diterimanya ibadah, depannya ini harus dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia meyakini Allah dan semua rentetannya. Orang kalau beriman, rentetan iman itu apa sih? Itu semua dilakukan. Makanya di sini ada faedah ya dari hadis yang kita bahas ini. Ada di halaman 594 paragraf yang keempat. Ya, hendaknya orang itu di dalam menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia harus merasa ikhlas. Ya, dia harus merasa ikhlas yang pertama. Kemudian yang kedua, dia harus merasa bahwasannya dia bisa gitu karena bantuan dari Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian yang ketiga, dia harus mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, seseorang menjalankan ketaatan harus tiga. Yang pertama dia ikhlas, yang kedua dia yakin dia bisa gitu karena ditolong sama Allah, yang ketiga dia harus mengikuti syariat Allah. Ini senada dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fatihah ayat 5 dan 6. Allah berfirman, "Iyyaka na'budu, hanya kepadamulah aku menyembah." Berarti dalam menyembah Allah, dalam menjalankan ibadah harus ikhlas. "Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan." Ini menunjukkan di dalam menjalankan ketaatan, ibadah harus yakin dia bisa gitu karena ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, ihdinash shiratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ini menunjukkan di dalam melakukan ibadah, ketaatan harus sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi yang pertama, di dalam beribadah harus ikhlas. Kenapa? Karena ia kana budu. Yang kedua, di dalam ibadah ini harus yakin dia bisa gitu karena dibantuin sama Allah. Kalau enggak mungkin kita bisa hadir di sini kalau enggak dibantu sama Allah. Kenapa? Karena wa iyyaka nasta'in. Kemudian di dalam ibadah harus sesuai dengan syariat. Kenapa? Karena ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus. Kalau enggak sesuai syariat, tidak disebut sebagai jalan yang lurus. Kemudian hadis yang terakhir, hadis yang ke-87. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu beliau bersabda, qaribu wasaddidu. Ya, qaribu, biasakan qarib-qarib, biasakan dekat-dekat kepada Allah. Wasaddidu, ya, biasakan pertengahan. Ya, di dalam istiqamah harus saddidu, pertengahan, jangan ekstrim-ekstrim banget gitu kan. Wa'lamu, dan ketahuilah, annahu lan yanjua ahadu minkum bi'amalihi, salah seorang dari kalian enggak bakal selamat dengan amalnya. Qalu, wala anta ya Rasulullah, para sahabat pun bertanya, walaupun engkau ya Rasulullah enggak bakal selamat dengan amal-amalnya. Qala, wala ana, Nabi mengatakan, walaupun aku, illa an yataghammadani Allahu birahmatin minhu wa fadlin, hanya saja Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmatnya dan keutamanya kepadaku. Allah membanjiriku dengan rahmat. Ini pengecualian. Ya, di sini menunjukkan, hadis ini menunjukkan bahwasanya istiqamah itu sesuai dengan kemampuan kita. Nabi mengatakan apa? Qaribu wasaddidu. Kalian harus berusaha dekat-dekat sama Allah. Ya, apa yang diperintahkan kalian usahakan. Kemudian wasaddidu, ya, tengah-tengah lah. Artinya apa? Sesuai dengan kemampuan. Saddidu, usahakan apa yang kalian lakukan itu benar, sesuai dengan kemampuan. Ya. Kenapa begitu? Karena yang namanya orang, walaupun dia level takwanya tinggi, mesti dia salah. Ada hadis dari Nabi SAW yang sering kita dengar, kullu bani Adam khata, setiap anak Adam mesti salah. Salahnya enggak satu, khata, banyak salahnya. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan yang sebaik-baik banyak salahnya itu adalah yang banyak taubatnya. Bahkan dalam hadis lain Nabi SAW beliau mengatakan, laulam tudnibu, kalau kalian enggak bikin dosa, la dhahaballahu bikum, maka Allah ganti kalian. Nah, dihapus kalian, dipergiin sama Allah, dihilangin. Wala jaa biqaumin yudnibun, dan Allah akan hadirkan orang-orang yang berdosa.
fayastaghfirunallah. Kemudian mereka orang yang berdosa istighfar, fayaghfirulahum. Kemudian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini orang itu diperintah qaribu wasaddib. Ya, usaha semaksimal mungkin dekat-dekat sama Allah, kemudian ya tengah-tengah lah sesuai dengan kemampuan kita. Itu yang pertama. Nabi mengatakan qaribu wasaddib. Kita istiqomah semampu kita. Kemudian yang kedua, Nabi mengatakan wa'lamu annahu lan yanjua ahadun minkum bi'amalihi. Ketahuilah, setiap kalian gak bakal selamat gara-gara amalnya. Maksudnya gak bakal selamat dari neraka. Ya, gak bakal selamat dari neraka. Kenapa? Karena amalnya ini, amal seseorang itu gak bakal nyampe puncak syukur, sehingga bisa selamat dia dari neraka. Atau ibadahnya seseorang gak bakal nyampe puncak yang paling benar gitu. Mesti ada aja salahnya gitu. Sehingga kayaknya gak bakal pas banget nih orang masuk surga gitu. Walaupun ibadah getol kayak gimana, benar kayak apa, ini gak bakal sampai puncak 100% gak bakal gitu. Akan tetapi beda dengan Nabi SAW. Allah melimpahkan rahmatnya sehingga kesalahan Nabi SAW dihapus dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hamba pun demikian. Ya, karena baiknya Allah, kurang-kurang ibadahnya dia sama Allah udahlah. Enggak apa-apa, masuk surga kan seperti itu. Sehingga masuk surga bukan karena ibadahnya. Mestinya ketaatannya harus 100% gitu. Cuma enggak ada yang 100% kita. Kadang-kadang kita malas, kadang-kadang rajin. Sehingga gak bakal kita selamat dengan amal kita. Gak bakal. Ya, lan yanjua ahadu minkum bi amalihi. Gak bakal selamat salah seorang dari kalian gara-gara amal ibadahnya, gak bakal selamat dari neraka. Siapa yang getol mulu, siapa yang semangat mulu, siapa yang imannya di atas terus. Kayaknya gak ada. Kadang-kadang ada aja malesnya gitu. Makanya rasa-rasanya gak pantas kita gak bakal selamat kalau emang perbandingannya amal kita gitu. Makanya kita bisa selamat itu karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi ditanya, walaupun engkau ya Rasulullah, iya walaupun aku. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwasanya namanya orang, walaupun tingkatannya tinggi, levelnya tinggi, level wali, level nabi, gak bakal dia selamat gara-gara amalnya dia. Ya, kalau Allah tidak ampuni, kalau Allah tidak rahmati, gak bakal orang itu selamat gara-gara dia punya amal. Kalau misalkannya ada yang mengatakan ada dalil-dalil dari Quran, dari sunnah yang menunjukkan bahwasanya amal soleh itu bisa nyelamatin kita dari neraka dan bisa masukin kita ke surga. Misalnya firman Allah yang ada di halaman 596 ya, surat An-Nahl ayat 97. Allah berfirman, man amila salihan, barang siapa yang beramal saleh, min dzakarin aw unta, laki atau perempuan, wa huwa mukmin, dan dia beriman, fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan akan kami balas pahala mereka dengan sebaik-baik balasan karena perbuatan yang telah mereka lakukan. Ini di sini kita lihat Allah mengatakan siapa yang melakukan amal saleh, laki perempuan, dia beriman, dikasih kehidupan yang baik. Seakan-akan amal saleh ini kan bisa memberikan kehidupan yang baik. Padahal tadi dikatakan enggak, bukan amal, akan tetapi rahmat. Maka menjawab ini kata Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Di sini kita perhatikan. Ya, ada di halaman 597. Ya, jawabannya bahwa korelasi antara dua nas tersebut adalah penafian seseorang masuk surga dengan amalnya dari sisi perbandingan langsung. Jadi yang dinafikan adalah orang masuk surga gara-gara amalnya, gara-gara amal surga. Ini yang dinafikan. Adapun yang ditetapkan
bahwa amal itu adalah sebab, bukan sebagai ganti. Ya, amal tidak diragukan lagi adalah sebab masuk surga dan keselamatan dari neraka. Orang kalau jadi orang soleh, laki, perempuan, ini sebab dia masuk surga. Tapi apakah gantinya surga? Tidak, karena tidak sebanding amal dia dengan harganya surga. Dia masuk surga ini karena rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, enggak tahu saya pernah ngomong atau tidak, kita lihat hidup di dunia ini, orang punya rumah mewah, mobil mewah, berangkat pagi, pulang malam. Mungkin keringat-keringat dia kerja, jadi hidupnya enak kita lihat kita. Surga lebih mahal dari rumah mewah, surga lebih mahal dari mobil mewah. Tapi gak ada orang berangkat ke masjid pagi, pulangnya malam. Habis ngapain? Dari masjid, sholat subuh, pulangnya malam, gak ada. Ke masjid sebentar doang. Makanya surga ini gak sebanding harganya sama amal kita. Ada orang kerja sampai kusut-kusut dia, mukanya sampai keringat-keringat gitu kan. Gak ada orang sholat sampai keringat-keringat gitu kan. Gak ada. Sampai kusut-kusut dia kotor kayak orang kerja gimana gitu kan. Capek sholat sampai rumah ngos-ngosan gitu kan, kayak orang pulang kerja. Gak ada. Ya? Mau sholat terawih belum pakai asyik gitu kan. Salat terawih capek katanya. Belum pakai. Iya, masya Allah. Jadi nggak sebanding lah, ya tidak sebanding. Dan di sini kita perhatikan, lihat bagaimana detailnya para sahabat. Ketika Nabi bilang orang nggak bakal selamat dari amalnya, sahabat sampai nanya, walaupun engkau, Nabi bilang, iya ini detailnya mereka. Dan di sini kalau kita perhatikan, ya orang yang memperhatikan bagaimana kehidupan para sahabat radhiyallahu anhum bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang itu akan mendapati bagaimana semangatnya para sahabat terhadap ilmu. Mereka sama sekali tidak meninggalkan sesuatu yang mereka butuhkan, urusan dunia, urusan agama, urusan akhirat, kecuali mereka bersegera dan mereka nanya. Nabi bilang semua tidak akan selamat gara-gara amal, langsung nanya, walaupun kau ya Rasulullah. Ya, jadi ini terakhir ya, kalau kita memperhatikan bagaimana kehidupan para sahabat, mereka orang pasti bersegera. Ya wallahu alam. Ini barangkali yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Ya mudah-mudahan kalau tadi dikatakan Allah melimpahkan rahmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita juga berdoa mudah-mudahan Allah juga melimpahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Wallahu alam bishawab, yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pagi hari ini kita bahas 3 poin. Yang pertama, dalil-dalil berkenaan dengan istiqamah dalam Quran. Kemudian yang kedua, dalil dari hadis bahwasanya istiqamah diawali dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena istiqamah tanpa iman ini tidak benar. Kemudian yang ketiga, diingatkan bahwasanya istiqamahnya orang enggak bikin orang itu masuk surga. Yang bikin masuk surga adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi tidak dilupakan bahwasanya istiqamahnya orang ini sebagai sebab dia bisa masuk surga. Ya wallahu alam bisawab, yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi. Barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Sebelum ditutup, apabila ada yang bertanya, silakan. Di depan ada pertanyaan, silakan. Istiqomah ini gampang diucapkan, tapi banyak sekali godaannya untuk istiqomah. Mohon nasihatkan. Terima kasih. Siapa yang benar-benar istiqomah? Nah, masya Allah. Pertanyaannya berat. Ya, istiqomah gampang diucapkan, akan tetapi berat untuk dilaksanakan. Caranya gimana? Nasihatnya gimana? Wallahu a'lam. Yang pernah kita dengar dari para ulama, agar kita mudah istiqamah, ya, yang pertama, ini juga bagian dari prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu kita mengambil sebab
agar kita bisa istiqamah. Apa sih sebabnya biar bisa istiqamah? Sebabnya di antaranya kita belajar Quran, belajar hadis, kita hadir di majelis ilmu, baca kitab para ulama, maka dengan ini kita bisa istiqamah. Kalau misalkannya kadang-kadang juga istiqomahnya luntur, kurang, ya berarti kita alhamdulillah manusia normal. Ya. Karena apa? Karena pernah kita sampaikan hadis Hanzalah. Hanzalah mengatakan Hanzalah munafik. Didengar sama Abu Bakar. Abu Bakar heran, ditanya kenapa? Katanya kalau dekat sama Nabi semangat, kalau jauh dari Nabi luntur lagi. Akhirnya Abu Bakar ngerasa gitu juga. Sampai mereka berdua datang kepada Nabi SAW. Akhirnya Nabi mengatakan, setelah mendengar keluhan dari mereka, Nabi mengatakan, kalau kalian benar terus, imannya di atas terus, malaikat bakal turun salaman. Mungkin gak malaikat turun salaman sama kita? Kan gak mungkin. Ini satu hal yang gak mungkin, kita itu iman di atas terus. Makanya wajar kadang-kadang iman ini di atas, kadang-kadang di bawah, kadang-kadang iman naik, kadang-kadang iman turun. Namun tidak salah kita mengambil sebab istiqomah, kita belajar agama. Yang kedua, sebab istiqomah juga pernah kita sampaikan, ya, kita cari teman-teman yang baik. Karena Nabi SAW mengatakan al-mar'u 'ala dini khalilihi, orang itu akan berada di atas agama temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil, maka lihat setiap kalian temannya itu siapa. Orang akan berada di atas agama temannya. Temannya ini agamanya apa sih? Agamanya Islam, Ustaz. Dia Islam juga, bukan agama itu yang kita maksud. Lebih dari itu, agamanya apa? Oh, agamanya rutin kajian di majlis ta'lim. Dia akan begitu beragamanya, akan rutin kajian di majlis ta'lim. Agamanya temannya itu apa sih? Mungkin yang wanita agamanya kuliner, nah, maka akan kuliner agamanya, gitu kan? Walaupun itu mubah, ya. Tapi yang misalkannya agamanya apa sih? Agamanya ya itu suka begadang. Orang akan ikut-ikut temannya. Temannya agamanya begadang, ya dia begadang, gitu. Makanya cari teman-teman yang baik. Apalagi teman-teman yang baik nanti, ya, akan memberikan syafaat di sorga. Dilihatnya kita nggak ada, dicari ternyata belum nyampe. Akhirnya mereka minta supaya disampaikan ke sorga. Ini manfaat teman-teman yang baik. Ini diantara sebab biar gampang istiqamah. Kemudian jangan lupa, ya, biar kita istiqamah minta sama Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang juga diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sering berdoa, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Itu sering kita baca. Atau kita juga sering minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita membaca ihdinas siratal mustaqim, agar kita istiqamah di atas jalan yang lurus. Ya, jadi di antara sebab istiqamah adalah, ya, kita belajar agama, kemudian kita dekat kepada orang-orang yang istiqamah, dan kita minta kepada Allah agar Allah memberikan istiqamah kepada kita. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan yang lain sebelum ditutup? Di belakang ada pertanyaan? Ibu, silakan. Pertanyaan tentang bid'ah. Bid'ah itu berkaitan dengan syariat Islam atau dengan kehidupan? Bid'ah ini berkaitan dengan kedua-duanya. Bid'ah berkaitan dengan syariat Islam, dan bid'ah berkaitan dalam kehidupan beragama. Jadi di sini kalau ngomongin bid'ah, kita harus tahu definisinya bid'ah itu apa. Ya, bid'ah itu definisinya apa? Ibadah yang baru dilakukan niatnya dapat pahala, tapi tidak ada dasarnya. Ya, jadi
apa namanya, bid'ah ini maksudnya adalah amalan, perbuatan dilakukan niatnya dapat pahala tapi tidak ada dasarnya. Misalkannya ya, misalkannya kita pakai AC, orang di rumah pakai AC, ada nggak orang pakai AC punya niat pahalanya kayak haji umroh? Nggak ada. Berarti bid'ah apa enggak? Enggak bid'ah. Atau misalkannya sekarang nih, doa awal tahun, doa akhir tahun, orang ngelakuin itu niatnya ada pahala besar enggak dibalik itu? Nah sekarang tinggal dicek ya, itu ibadah kan udah cakep tuh. Ibadah orang ngelakuin niatnya dapat pahala, tinggal dicek ada dasarnya apa enggak. Kalau ada dasarnya berarti bukan bid'ah namanya. Kalau misalkannya tidak ada dasarnya berarti namanya bid'ah. Jadi sekali lagi, bid'ah itu adalah perbuatan yang dilakukan niatnya dapat pahala tapi tidak ada dasarnya. Makanya berkaitan dengan agama, berkaitan dengan agama, bukan berkaitan dengan dunia. Nabi mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Ada orang beli motor baru, beli mobil baru, beli rumah baru, gak ada di kepala dia beli motor baru seperti haji dan umroh 3 kali, beli mobil baru seperti haji dan umroh 17 kali. Gak ada. Ya beli aja, dia senang aja gitu kan. Tapi kalau ada perbuatan-perbuatan yang diniatin ada pahala besar, maka tinggal dicek itu ada dalilnya atau tidak. Dan kita ingat ya, mungkin ustaz ngecek gak bisa caranya, gak tahu gitu kan. Maka kita ambil faedah saja. Kata para ulama, ibadah ini haram, gak boleh kecuali kalau ada dalilnya. Loh kenapa sih itu gak doa awal tahun akhir tahun? Belum tahu dalilnya, entar lah kalau udah ada dalilnya baru diamalin, kan lebih aman seperti itu. Contoh ya kan. Atau misalkannya kita gak belajar fikih nih ya, ini cuma contoh-contoh saja nih. Misalkannya sholat tasbih. Pernah sholat tasbih gak? Gak pernah. Kenapa gak sholat tasbih? Gak tahu ada dalilnya apa enggak. Makanya saya belum kerjain, kan selesai lebih aman. Ini malah dia yang ngajarin, wah sholat tasbih itu apa namanya, caranya begini, pahalanya ini, dalil gak dibawakan gitu kan. Ini bahaya, nanti tanggung jawab di hadapan Allah. Dia bikin-bikin syariat, padahal yang berhak untuk bikin syariat itu hanya Allah, apalah dia gitu kan. Sehingga kesimpulannya adalah bahwasanya bid'ah itu berkaitan dengan agama, bukan dengan dunia. Nabi mengatakan kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah itu sesat. Berarti mau bid'ah hasanah, mau bid'ah sayi'ah, semuanya sesat. Nabi mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Lah ustaz tuh ada orang, ada ustaz-ustaz yang paham, guru-guru ngaji yang paham ada bid'ah hasanah, pengecualian begini begitu dan seterusnya. Ya kita gak usah ikut-ikut, kan mereka kelas ustaz tuh. Nanti mereka akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita mau ikut-ikut tanggung jawab atau tidak kan gitu. Nah, ya. Jadi ini juga sebagai apa namanya? Ya mungkin adab kita kepada beliau-beliau. Namanya manusia, kullu bani adam khata. Kita udah tahu tadi kan. Cuma kita tidak mati-matian ngebela pernyataan yang salah. Kalau emang salah tetap salah. Bahkan senior mereka mengatakan kalau salah bilang aja salah kok. Seniornya bilang, siapa seniornya? Imam Syafi'i kan lebih senior. Imam Syafi'i mengatakan kalau misalkannya ada perkataanku yang menyelisih sunnah, lempar ke tembok, jangan dipakai gitu kan. Itu yang senior aja ngomong gitu. Masa mereka yang baru-baru muncul udah lebih dari yang senior, kan tidak pas gitu kan. Jelas insya Allah penanya ya, sekali lagi kalau dibahas masalah bid'ah yang dimaksudkan oleh para ulama berkaitan dengan agama ya, bukan dunia. Jadi usahakan pola hidup agama kita, gaya hidup beragama kita sama dengan
beragamanya Nabi SAW. Nabi sholat subuh 2 rakaat, ya kita 2 rakaat. Nabi puasa ini, puasa ini, puasa ini, ya kita puasanya yang disebut sama Nabi aja lah, jangan yang enggak gitu kan. Tapi kalau urusan dunia, biar dikata Nabi naik onta, kita naik pesawat ya, atau naik mobil dan yang lainnya enggak masalah. Urusan dunia. Tapi urusan akhirat dan urusan agama, maka usahakan kita sama dengan Nabi dan murid-muridnya Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum wa radhuan. Wallahu alam, saya kira cukup insyaallah. Pertanyaan yang lain nyusul bisa dicatat dan diingatkan disampaikan pada teman yang akan datang. Sampai di sini, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.